Nah, yang ada real ada hati itu kena kena datang. Saya sampai sekarang tak beli keluar kat Pemimpin macam benda Johor dulu boleh sustain dah dekat 2-3 tahun juga jadi satu kelas 12 orang 15 orang. Tapi itu pasal syarif mati lah. Pasal syarif juga orang keluar, pasal syarif juga orang datang. Betul. Masuk pelancaran yang tempat ya. Walaupun kehadiran agak kurang, tapi kita perlu meneruskan perjuangan ya. Okay. Jadi pada hari ini kita amat berbesar hati kerana ada jurulatih turun dari dari KL. Okay. Seperti yang saya dah janji setiap sekali dalam dua bulan. Okay, kami akan hantar seorang untuk turun ke kelas di semua cabangan di Bulu Utara. Jadi hari ini kita ada Tuan Mustafa. Okay, sedikit perkenaan secara banyak. Dia telah menetapi tak ada tentara mula-mula di cabangan Johor Bahru. Waktu itu hujung tahun 2013. Oh, lama dah. Berarti dah hampir 6 tahun lah. Dah hampir 6 tahun. Tapi seterusnya bila telah pun berpindah ke cabangan Kajang, setelah berpindah ke Kuras ya. Dan bulan depan mungkin beliau akan berpindah balik ke Johor Bahru. Tapi tak kisahlah di berpindah ke mana-mana pun, lagi di sana ada KPP, janganlah berhenti kan. Kecuali berpindah ke tempat yang tak ada KPP. Okay? Jadi pada malam ini beliau akan bertugas sebagai jurulatih dan topik saya dah bagi kan. Pakai suara dan buang ke tempat kata. Ada apa-apa soalan tak tentang Mustafa ni? Kerjaya suami apa ya? Itu susah nak jawab. Kerjaya, saya ni jawab kan. Okey, beliau dia pernah ada buat paru-paru, sebab otak dia memang hebat. Di antara ahli yang otak dia paling hebat dalam KPP ni bagi saya. Dia pernah meniaga emas dulu kan. Lepas tu adalah meniaga benda lain. Okay. Tapi lepas ni beliau bila berpindah ke KDB, dia akan memulakan semula peniagaan emas ya. Dia ada satu teknik lah, dia beritahu saya ada satu teknik. Tak tahu nama apa teknik tu. Yang hanya boleh dikongsi dengan orang yang memenuhi satu syarat dah. Aku dah tak ingat apa syarat dulu. Tak boleh dikongsikan dengan orang biasa. Itu memenuhi satu syarat untuk dapatlah tips itu. Kalau anda tahu tips itu, confirm, okay? Confirm anda akan dapat dengan emas yang berjaya dan menjadi seorang jutawan. Jadi saya pun, kalau saya boleh, saya pun tak mencubalah memenuhi syarat tersebutlah kan. Jadi itulah kejayaan dan beliau sekarang buat masa ni adalah buat training sebagai penasihatnya lah, buat team building dan sebagainya. Okay, bagi saya kepakaran beliau dan beliau juga ada buat, tidak kata lah beliau boleh buat macam-macam. Dia pun ada buat science training, dia ada buat macam business coaching kan. Business coaching kan ada kan, business coaching. Kemudian boleh buat business coaching, boleh buat team building, boleh berniaga emas. Apa lagi yang dia boleh buat? Ada lagi. Jadi driver bodyguard presiden boleh. Jadi driver. Sekarang jadi boleh jadi bodyguard presiden. 5 hari tau. Malam ni jadi jurulatih. Jadi kita amat bertuah dan dia dapat bersama kat Kuching. Dekat Miri, tengah-tengah kami telah pun adalah lepak ke 2 minggu ke mula dah sempat. Jadi esok dia akan kembali di KL, tapi saya masih duduk kat sini. Dan pada hari Ahad saya akan meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu. Ada lagi kelas kat sana lah, tapi hantar orang lain pula. Sebab mungkin tak dapatlah kan seorang begitu lama kan. Jadilah itu saja, tanpa berbuang masa, saya nak berbuang apa untuk hadapan. Sesuatu yang dia sampaikan sampai pada orang yang dengar.
Faham tak maksud saya? Orang boleh cakap dan boleh menyampaikan, tetapi adakah apa yang nak disampaikan itu sampai pada orang yang mendengar? Ada sesuatu masa saya dulu sebelum KPP, prinsip dia tu, berucap ni menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang indah sehingga orang yang mendengar tu faham dan boleh ambil apa yang kita nak sampaikan. Itu faktor yang sepatutnya semua orang harus faham dalam apa bidang sekalipun. Sebab saya cukup paling saya suka, sewaktu saya dulu dalam kerja 6 bulan sekali, saya mesti ada satu projek yang saya kena bertentangkan depan semua orang. Sebab saya membina kerjaya saya memang dalam pengucapan awam. Maksudnya platform tu saya gunakan dan teknik yang saya belajar dalam pengucapan awam saya persembahkan. Dan you akan jadi satu, orang akan tengok you fikir. Sorry. Mengganggu pemandangan. Setiap leader yang hebat dalam menjadi ketua, majoriti adalah leader-leader yang boleh bercakap dan menyampaikan sesuatu sampai orang disimpan. Itu yang paling hebat. Jadi kalau nak seorang tu nak jadi ketua yang hebat, sebenarnya harus, bagi saya wajib lah, boleh bercakap-cakap dan boleh menguasai orang. Sekarang ni semenjak ada seminar hukau ni, semua cakap macam mana nak hukau orang, macam mana nak. Sebab join eh? Saya tak join. Sebab sebenarnya dalam KPP ni, kalau kamu faham, kamu boleh dapat. Kalau kamu pergi pun, dia cuma mengajar dari segi teori. Kamu perlu ada hujah yang betul, ini yang betul. Tetapi dalam ucapan awam ni sebenarnya teknik itu yang penting. Sebab tu kalau saya tengok, kalau kamu pergi tempat lain, kamu boleh dapat input. Tetapi berbanding dengan KPP dia ada structure. Itu yang saya agak lama dengan KPP. So dulu saya pergi orang paling hebat, dia orang yang kedua, yang ketiga, merupakan anak murid ketiga dalam Malaysia, berlatih di Indonesia selama 2 tahun. Tetapi apa yang dia pergi kelas dia, dia boleh dapat aura dia. Tapi aura dia lah, dia cerita-cerita dia memang hebat. Dari segi kata-kata, bunga bahasa dia memang bagus. Tapi macam mana nak implement, sebab you tak ada ruang dan peluang untuk berdiri, untuk bercakap. Itu yang punya beza dia. Tapi di KPP ni, step ni satu-satu lah, kena faham. Sebab tu dalam mengucapkan menjadi seorang penyampai ni, kamu perlu ada 4 bagi saya lah perkara yang wajib kamu pegang. Pertama adalah ilmu. Maksudnya apa yang you nak sampaikan, you kena tahu persediaan ke, you kena mahir lah dalam apa yang nak sampaikan. Yang kedua adalah fizikal, tubuh badan kamu. Bagaimana kamu nak menyampaikan dari segi image, perpakaian, cara you bercakap, tangan, penguasaan mata, macam mana you nak bawa audiens bersama-sama kamu. Itu saya lengkapkan dalam skill fizikal. Yang ketiga adalah keberanian. Sebab keberanian tu you perlukan. Itulah satu-satunya kaedah ataupun cara untuk you hilangkan gemuruh dengan cepat. Kalau you takut, selagi you takut, selagi you orang letak you berapa orang kat belakang, tolong duduk belakang you supaya you tak malu pun, you tak akan boleh cakap. Yang terakhir adalah latihan. Tak ada orang yang hebat di mata masyarakat dalam apa segala bidang pun tanpa berlatih. Jadi kalau kamu tengok structure tu, semua ada dalam KPP. Jadi itulah sebenarnya yang kita nak war-war kepada orang lain di luar sana. Itu yang ada. Sebab tu saya selalu cakap, kalau dalam kita buka public program kan, saya cakap dalam KPPB, daripada tak tahu bercakap kepada tahu, kalau tahu kepada mahir, yang mahir kepada pakar. Dan alhamdulillah benda itu disambung resepi dengan new program trainer-trainer, jurulatih dalam program yang ada. Sebab ni sebenarnya memang tak habis ilmu ni. Saya pun dalam proses masih banyak belajar. Tapi saya nak tanya satu soalan lah. Ini mungkin berkenaan mahal. Apakah satu faktor
yang menyebabkan KPP ni dia macam tak menutup. Dia walaupun dia ahli dia ada kan, tapi dia macam tak menutup dengan seperti sesetengah program lah, macam yang membuka. You nak tahu jawapan dia? Bagi satu benda lah. Jawapan dia satu je. Sebab you set KPP ni bukan business, bukan satu perniagaan. Jadi you takkan ada momentum untuk keluarkan dia berjadikan dia satu perniagaan. Ucapan memukau, bagi saya, semua ilmu tu ada dalam KPP. Tetapi mereka buat problem memang untuk profit. Apabila you buat untuk profit, you takkan buat main-main. Even you pergi yang gempak-gempak yang Farah Fosana buat tu, 7,000 orang, 3,000 orang tu, sebenarnya ilmu tu sama je dengan you baca satu buah buku. Saya rasa buku KPP ni lebih hebat. Mungkin dia trainer, dia dah banyak pergi tempat. KPP complete. Tetapi sebab mindset you, KPP is not profitable. It's not profitable, non-profit. Ah, non-profit. Tapi apabila you fokus sebagai profit, dia punya, tu bagi saya personality, apa-apa, personal, secara peribadi lah saya melihat. Kenapa tak boleh begitu dia? Sebab you buat charity, charity dengan you buat dia lain sikit. Oh, betul. Betul. Ha. Cuma satu lagi saya boleh tambah. Disebabkan macam Tuan Mus kata yang seramah muka sebenarnya muka because of their ya, sebab memang niat kami yang nak kongsi untuk menambah supaya orang lebih bagus lagi dari segi bercakap, maybe dari ceramah. So diorang memang ada target buat kata orang tapi it's only about satu hari, dua hari, tiga hari, that's it, habis. Tapi dia orang ada continuous coaching. Cuma yang berbezanya dengan apa nama KPP ni, kita dia macam it's more on effort tau. How you want to be disciplined to make yourself, push yourself to be in the class. Sebab benda tu yang tak ada pada orang lain. So, kalau yang ceramah lain, seminar lain, hari-hari tu lah. Dia tak ada peluang lain lagi dah. Ha. Dia nak boleh jumpa tapi macam saya memang pernah ikut kan. Lagi satu setting, lagi satu, peluang tu je lah dia bagi dia bayar salary status. Next class nak datang, dia kena bayar RM500. Itulah, dia lagi satu. Kalau yang tu je, bagi saya kalau jangka masa pendek lah, dia boleh bertahan. Kalau KPP dia macam jenis yang maraton pun jernih. Dia orang tu macam 400, 800 apa nama punya journey lah. Macam KPP dia punya marathon. Dia tak push semua orang dia continue step. Kalau KPP tak meletup, dia tak ada 25 cawangan sini. Orang tak tahu ni. This is the reality. Kalau bagi you maybe tak meletup sebab you nampak orang punya tu. Tetapi sebenarnya kalau tak meletup 10 tahun dia tak ada 25 jawangan. Sekarang ni dah 10 tahun eh. And imagine kita baru jumpa semasa umur you 10 tahun. What happen next one? Sebenarnya benda ni mungkin you boleh ambil brainstorm kalau you nak. Mungkin setelah you work on the project untuk seminar satu hari dua hari yang maybe keluarkan dia punya war factor dia macam orang dah pakai ceramah memukau. Dia pergi mana-mana cara konten dia lah tu. Sebenarnya konten biasa dia pergi kelas ni, kelas ni sama je. Jadi maybe you buat satu shot setahun, maybe you buat dua kali. Ada satu faktor wow lah yang kat situ, oh ingat. Tapi kesinambungannya dia macam tu. Jadi you boleh keluarkan lah. Musminah yang power-power saya jangan lah. Saya tolong you terima WhatsApp, ambil boleh duit. Okey. Lepas kan? Okey, kita teruskan kelas ni. Okay, sebenarnya hari ini punya topik. Biasa saya dalam 8 siri kedua. Yang pertama, kuatkan corong-tarang suara. Siri pertama yang perlu kakak. Pertama juga kan? Orang tanya, lontaran suara. Lontaran suara ni perlu sebenarnya. Kita bukan menjerit tau. Kita lontarkan suara supaya orang boleh dengar dekat belakang. Dan sebagai seorang menceramah, kamu perlu ukur lontaran suara kamu. Perlu ukur. Katalah apabila kamu
Ya. Sekarang kalau ada mikrofon tu lain cerita lah. Kalau tak ada mikrofon dalam bilik macam ni, bagaimana kekuatan suara kamu nak gunakan supaya semua orang boleh dengar? Itu satu. Yang kedua, lontaran suara ni juga adalah perkataan yang kamu cakap ataupun sebut itu perlu jelas. Sebutan tu perlu jelas. Kadang-kadang ada orang dia base dia lebih. Ada orang lebih pada dialect lah. Macam di apa? Kucing tu yang Cikgu Kelantan tu kan, dia punya perkataan bagi saya kadang-kadang tak jelas. Sebab satu, dia memang mungkin short tongue, dia lidahnya pendek. Orang lidah pendek ni kadang-kadang dia punya ucapan dia tu tak jelas, kita kurang jelas. Faktor kedua sebab dia cakap laju. Dah lah, you tak jelas, lepas tu you cakap laju. And then orang tak dengar apa pun. Bukan tak dengar, dengar tapi tak faham yang apa yang you sampaikan. Sebab tu saya balik pada konsep, apabila you berucap, kamu nak menyampaikan sesuatu, dan kena pastikan orang yang you nak sampaikan tu dia dengar dan faham apa yang sama. You ada prinsip tu, insyaAllah tak ada masalah. Yang kedua, penungkat kata. Penungkat kata ni saya rasa semua orang tahu. Ada yang tak tahu penungkat kata? Kelemahan ni. Sehebat mana pun orang tu, pasti ada. Cuma bagaimana dia mengawal dan berapa cepat. Dan ada setengah-setengah speaker yang hebat, penungkat kata menjadi terima. Orang kenal dia ni. Ah, dia ni kau cakap okey dia, kau boleh kira. Dia jadi trademark. Tetapi yang terbaik dalam ucapan memang tak ada penungkat kata. Tetapi pada peringkat awal, saya sendiri pun kadang-kadang dalam peringkat awal, kalau kita dalam keadaan yang stres, kadang-kadang kita tak terlupa untuk mengawal. Faktor penungkat kata ni benda yang mudah. Ucapan ataupun perkataan yang kamu keluarkan tu tak membantu dalam ucapan. Yang biasanya macam orang Sarawak ni apa? Ujungnya apa? K. K ya? Kalau orang Sabah, bah. Wajo, eh. Ini biasa. Ini semua dalam semua suku semua tu dia ada dia punya tu. Dan yang biasa kita adalah A. Perkataan A tu sebenarnya boleh buang. Saya di Johor Bahru ada satu orang, 8 minit ada 214 perkataan A. Dan dia merupakan merupakan jurulatih kepada public merchant. Wow. Dan dia menjadi seorang, bukan jurulatih lah, dia seorang manager yang closing sale paling tinggi. Saya kadang cuba fikirkan apa daya tarikan dia. Tapi apabila dia datang, dia faham, dia tahu kelemahannya kesan. Dan dia tak tahu macam mana nak buat. Yang tua-tua yang tiba-tiba pergi macam dulu tu, yang serius pakai saya. Lepas dia dua kali je, dua setahun je. Alah yang tua-tua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dua perkataan, tiga perkataan, satu keluar jadi saya cakap, bang, abang biasa kasih latihan berapa jam? 8 jam pun. Berapa banyak Betul lah, dia nak kata. Ada krim. Tak ada. Saya bekerja di, saya sebagai jurulatih ucapan, jurulatih public feature. Dia macam tak dia dah jadi benda tu biasa. Jadi dia tak perasan. Dia tak selesai 6 bulan juga lah. Dia sampai kenal lah 6 bulan tu. Lepas tu dia hilang tu, itu tak ada lagi mana. Sebab memang purpose dia datang, dia nak buang tu. Sudah tercapai dia purpose. Kita kira, saya sebagai jurulatih, saya kira saya kali dia datang kelas, okey, dah ini berapa? Kurang. Sampai dapat dia buang. Sampai 6 bulan, saya rasa dalam 6 bulan. Dan dia memang takkan miss class. Sampai dia hilang dia tu dan dia boleh bercakap dengan lancar, dia jadikan, dia dah boleh, benda tu sebelum tu dikawal sampai tahap dia tak perlu mengawal. Kita kasih ucapan spontan pun dia boleh cakap tanpa saya cakap bawah dengan 15 tu okey lah tu. Tapi dalam keadaan dia siap sedia, ingat tak yang
penarafan dia bercerita pasal fertilizer. Kita tak tahu, ingatkan dia tak tahu rupanya dia, dia pandai bercutup tanam. Dan nak wujudkan baja, nak buat baja, okay, you ingat lah. Haji Adnan. Haji Adnan. Mesti dia buat lah. Ya, boleh. Boleh tu bagus jadikan sebagai testimoni untuk ya. Tapi itulah aku menghargai pipi. Sampai aku minta testimoni. Jadi orang macam tu. Jadi saya apabila dia cakap, kita kira setiap kali datang je, Haji, hari ni berapa? Tapi dia bagus, dia ambil benda sebagai benda yang positif. Dan dia datang memang joke kita itu je lah. Kan? Dia kalau dia kurang daripada kelas sebelum tu semua kasih dia sebagai satu. Dan dia sebab dia hari-hari dia bercakap, dia continue, dia memang seminggu dia 2-3 kali dia akan jadi julatih. Jadi sampai malam ni pun dia boleh tanya, oh cuma bagus lah minggu ni saya pun bercakap lah, buang sikit lah. Orang pun cakap, Cik Adan dah tak ada dia dah jadi benda tu. Itu saya cakap, dia dah jadi apa benda-benda tu hilang, dia jadi trademark dia tu pada dia. Orang kenal dia dengan perkataan tu. Itu sejarah lah. Jadi macam faktor yang tu, benda tu berlaku ada sebab. Nanti saya terangkan masa kita berlatih. Sebab tanpa latihan, jadi malam ni tajuknya, tajuk malam ni adalah tajuk spontan. Apabila spontan ni memang banyak, banyak akan dikeluarkan. Selain daripada okey, ada juga orang suruh cakap kan, cikgu, biasa cikgu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan puan-puan cakap-cakap berhenti je. Masa pengen kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Masa pengen ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pun kita kategorikan sebagai penukar kata. Ada orang okey. 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 Nah, itu pun kita anggap sebagai penukar kata. Sesuatu yang kita ucapkan sebenarnya tak membantu. Tapi kalau orang ada masalah macam tu, lain tak. Kita minta dia buka. Kerana orang dah biasa, bang. 10 tahun jadi cikgu, dia dah biasa. Sekali-sekala boleh kan? Ya? Tak, kita panggil dia tukar. Kadang-kadang dia memang ikut perenggan tu, memang dia kena keluarkan satu-satu ayat macam kita menyapa lah. Kita tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin-hadiran, saudara-saudari. Keluar tukar. Tukar dengan perkataan paling sesuai pada titik itu. Adik-adik, abang-abang ke, pakcik-pakcik, pakcik-pakcik. Kan lain, perkataan tu lain. Dadah pada orang bambu ucap, memang dia akan mulakan dengan benda tu. Sebab dia anggap benda tu lah satu rantaian ataupun ikatan antara dia dengan audience. Baik, baik, baik. Baik kan dia? Sama tu, sebab dia agak besar kan? Tapi sebab dia popular, dia dah jadi trademark. Hilang dia. Tapi sekarang dia dah kurang, tak macam dulu. Dulu boleh cakap selalu. Sekarang tak ada. Yang ketiga, nafasan. Sebenarnya tuan nafas sendiri, sebab sendiri guru vokal. Bukan guru muka. Saya juga ada buat satu bukan dalam kata guru muka tu, itu lebih menyanyi. Itu yang dia memang faham. Cuma saya ada, sebab saya nak ada ambil kelas dekat satu tempat. Ada nak mengajar lah, supaya ada lelaki kan. Dia jangan sendiri, dia tak belajar kalau sendiri berhenti. Nangis dia tak sedap. Tak ada orang kata, memang tak sedap lah. Tapi saya cukup, seni kata sama. Seni kata? Seni kata ni sama dengan seni kata asli. Maksudnya, seni kata sama dengan tak sedap. Nangis memang tak sedap lah. Okay, kalau dari segi penampasan ni, apabila kita bercakap, terutama macam Julia ni kan, bercakap sampai kadang-kadang jadi merah nafasan sebenarnya yang betul. Bila tarik nafas tu melalui dada dan terus ke perut, dan you keluar pun daripada perut, keluar sama ada mulut ataupun itu. Ni kalau saya dulu, saya dulu guru saya ngajar macam ni, sandar tarik nafas supaya boleh tu. Malam-malam ni kalau nak, kita boleh latih sama-sama, kita cuba belajar bernafas malam ni. Sebab ini bila kita bernafas yang betul, perut kita yang akan naik dan bukan dada. Kita harus bernafas daripada perut, bukan dada. Kalau tengok budak-budak kecil-kecil baring kan, kalau dia bernafas, bukan dada dia naik.
kita ditipu oleh filem-filem barat. Dada yang naik sebenarnya perut yang perlu naik. Ha, macam bang sebab perut dah naik. Dan yang buat perut tu naik sebenarnya bukan perut tapi diaphragm. Lagi satu masa mengucap kan. Jangan kita kita tahu kamu perlu tahu kadar keupayaan kamu untuk bercakap. Kalau dah orang kata nafas tu pendek, janganlah bercakap banyak. Bercakap tu berhenti seketika. Tarik nafas. Tarik nafas. Perlukan latihan. 8 minit jangan nampak, tapi kalau macam dia memang jurulatih, jangan lupa ya. So, saya saya dulu mendapat certified training daripada Sandy sebab saya anjurkan kelas satu hari. Oh, tapi sekarang kita dah dah berubah baru lah, nanti nanti ada rancangan lagi. Saya eksperimen pertama. Eksperimen. Pertama. Saya pertama. Kita dulu kan. Ah, lepas tu dia cakap okey. Siapa nak jadi jurulatih KPP kena buat satu kelas dulu. Terus semua orang tak nak pergi. Tahu itu memang benda sejarah lah. Itu maksudnya hubungan antara saya dengan Sandy lah. Ya, sebab kita kena evolve lah kan. Kita kena cuba cara ini sesuai ke tak. Kalau tak sesuai kita tukar lagi. Tapi sebenarnya benda tu bagi saya benda yang positif, bagus sebenarnya kan. Sebab kita tak buat public program. Macam mana nak tahu dia talent. Dia buat panggil program ni kerana dia panggil saya buat, saya buat. Itu yang saya berani sekarang. Dia panggil ke saya cakap ke mana pun. Cuma kadang-kadang konten tu lah saya lemah sikit. Sebab kadang kita cakap dia, dia tak tahu, dia tak suka. Faham? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, boleh, boleh faham? Boleh faham apa yang saya sampaikan? Jelas? Jelas. Sampai. Sampai. Kalau tu kita boleh mulakan kelas kita hari ini. Kita punya faktoran, kita ada sekilas faktoran. Siapa yang kita volunteer lah sampai subuh kan. Tuan tu ucap, sedia kena kasi soalan. Nah, untuk pertama kali lah. Selepas tu orang yang kedua naik, dia kena kasi soalan. Oh, bukan yang mencabut ke? Itu pun boleh, tapi saya rasa cara ni lebih cepat lah. Tak perlu tulis lah. Tak perlu tulis, dia tanya soalan. Maksudnya, kita panggil soalan spontan. Sebab aku tulis soalan spontan ni, dia akan dia ada hubung kait dengan penukar kata tu. Dan soalan tu janganlah soalan dia tanya apa pendapat anda mengenai kadar KPMKK negara. Tak perlu lah, benda yang simple-simple lah. Apakah hobi di masa lapar atau binatang peliharaan macam ni diri tu soalan dia berapa kan kucing ahli kucing tu soalan dia berapa apa pendapat anda mengenai apakah tiga faktor yang menyebabkan cuma soalan okay, soalan spontan ni kebanyakan soalan yang berbentuk soalan ni soalan lah apa pendapat anda mengenai ekonomi negara pada ketika ini. Soalan yang berbentuk soalan. Janganlah soalan, jangan kasi, ada orang kasi ini. Contoh macam boleh juga lah, kita bagi satu statement lepas tu kita kata sila ulas. Sila ulas tu boleh. Dia bukan bukan dia bukan dia soalan lah, dia ceritakan pasal something yang terlalu besar. Faham tak? Dia, dia spesifik lah, soalan tu dia spesifik. Apa pendapat anda mengenai perkembangan bola sepak di tanah air. Apakah pendapat anda mengenai pandangan apa pandangan pendapat anda mengenai perkembangan bola sepak? Kan besar. Ya, tak cukup 2 minit. Besar. Jadi dia mesti itu spesifik, dia boleh menjawab soalan itu dengan lebih tepat. Sebab tu dalam training ucapan spontan ni, you kena dengar pada soalan. Kalau soalan itu terlampau besar, you kecilkan. Kalau tidak, apa yang you sampaikan akan jadi tergantung. Contoh macam tanya apa pendapat anda mengenai
kemajuan bola sepak. Kan dia nampak besar kan saya kau, kemajuan bola sepak pada ni. You bercerita pasal kemajuan bola sepak negeri Sarawak. Sedangkan soalan dia tak cakap negeri Sarawak. Jadi kita yang mendengar rasa macam dia ni jawab apa pun orang tanya. Jadi kalau dapat soalan dia tu tanya, sebelum saya jawab ni saya tahu pengamal bola sepak ni negeri mana ataupun DTM mana. You lebih spesifik. Jawab tu teknik menjawab soalan sebenarnya, jawab soalan dengan soalan juga sebenarnya. Sebab you nak pastikan you jawab tu benda tu skop tu kecil. Kalau dia nak skop dia jadi besar, dia kita yang mendengar tak puas, jadi orang dengan boleh pedikaikan banyak benda lah. Itu teknik dia. Boleh? Siapa nak volunteer? Dia perlu ada introduction ke? Macam selalu ke tak payah? Tak payah, kita terus je. Pasal dia 3 minit je. Selesai. Intro tu satu ayat yang menjawab soalan. Soalan tu boleh juga tak? Adakah anda bersetuju dengan benda ni? Saya bersetuju, memang ya? Sangat bersetuju. Ya. Tak perlulah. Saya nama yang diberi. Saya kadang-kadang agak betahlah. Mungkin saya sebab saya macam tak suka kedah hotel. Saya dah jatuh masa. So, datang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama yang diberi. 2 minit. Okey. Kita bagi 3 minit. 2 minit untuk yang pertama. 2 minit, lojik pertama. Dan 3 minit, kita cuba habiskan sebelum 3 minit. So kalau ada macam waktu buat ucapan itu, contohlah ada buat kesalahan dari segi penungkapan. Kalau kita tegur sama-sama. Dia maksudnya dia tegur masa tu kena atur masa tu juga. Okay, tengok pada keadaan. Tengok keadaan lah. Tapi mungkin kalau dia banyak tangan, mungkin kita akan macam betul lah. Sebab saya cukup takut tegur orang. Sebab biasanya kalau saya tegur, besok dia tak, minggu depan dia tak betul kelas. Tapi kita ni masak saya, Bush, you dah cakap apa dengan ni? Pujuk dia balik. Ada sekali. Saya kalau saya memang orang tak faham saya. Sebab itu kan, yang siapa tu nama di Thailand lah, orang tu hilang. Thailand ni. Lepas tu dia dah maju. Satu ada orang macam tegur dia agak buta. Lepas tu tanya siapa. Lepas tu dia minta air ketul. Mustafa tu. Itu jawapan dia. Agak buta lah. Tak, saya kalau saya sepatu cakap, saya kalau saya cakap, dia tinggal kesan. Sebab saya akan marah dia dengan intonasi, dengan bibir muka dia tau. Saya bukan cakap biasa-biasa. Saya akan macam memang sampai sekarang kalau tanya dia. Sebab tu saya kalau nak datang kelas, saya takkan cakap saya datang ke tak datang. Sebab kalau saya cakap dia datang, saya datang, dia tak datang. Dia akan tak datang. Sampai macam sekali. Tapi sekarang dah okey sikit lah. Dia tak pernah miss sekali. Tak pernah miss lah kan. Dia tak pernah miss lah. Dia sebenarnya satu. Tak, saya kronologi tu begini. Hari itu adalah sebenarnya ada tetamu luar. Dan dia jadi pekerjaan lepas kes tau. Apa dia jadi pekerjaan lepas? Dia jadi macam-macam berita budak sekolah baca. Saya dah lama tak datang kelas. Saya tengok suasana macam tu. Saya kata, inari betul-betul tak apa hati lah kerja dengan kau. Jadi kursi. Macam budak pun tak pernah datang kelas. Saya pun tahu ada tetamu. Saya dah lama tak datang kelas. Dia tengok. Dia tu cakap memang macam, kalau pun dah penarapan saya tak macam ni. Tu mahal lah, saya lupa agak stri sikit lah, pat-pat macam tu. Tapi mahal saja. Dah lama tak cakap. Hai, seorang biasa cakap tak pun. Okay, soalan saya ni akan kasih. Actually soalan tu baru tu tak kucing lah. Apakah satu impian anda yang masih belum tercapai? Terima kasih kerana menanyakan soalan seperti itu. Sebab impian dalam kehidupan saya ini banyak lagi yang belum ada. Jadi kalau saya nak kira,
saya ambil yang terdekat. Tahu sekali yang saya nak adalah secara generalnya nak membahagiakan keluarga saya. Dalam konteks ini, itu dia, isteri saya. Apa yang dia nak adalah juga apa yang perlu saya usahakan untuk dapat, dan juga apa yang saya nak juga. Yaitu sekarang kami nakkan sebuah rumah, rumah kami sendiri. Sebab sekarang ni kita duduk bersama dengan keluarga sebelah isteri saya, bapa dan mak tua saya. Jadi ini satu impian yang kita usahakan, walaupun dalam keadaan sekarang ni tahap umur saya dah menjangkau ke pertengahan, hampir 50, belum ada rumah lagi. So agak membimbangkan. Inggeris tak keluar tadi. Jadi memandangkan ni satu ucapan spontan, dan saya pun tak ada lagi idea. So itu saja jawapan saya tadi. Berapa minit? Satu minit. Ha? Satu minit. Ah. Okay. Rumah mana tu? Rumah yang cukup untuk menampung kami sekeluarga, sebab anak kita 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan basically. Kalau ada dapat rumah yang ada 3 bilik, itu saya cakap impian. Cakap impian, saya berimpian untuk memiliki rumah seluas berapa kaki persegi, berapa bilik. Dia ceritakan apa imaginasi lah. Supaya kami faham, oh ini rumah yang dia nak. Jadi buat masa sekarang ni, apa yang kita ada, kita ada sebidang tanah. Kita dah ada sebidang tanah, yang mana tanah tu adalah tanah yang dipusakakan oleh ayahanda mertua saya. Dan tanah ini adalah berukuran lebih kurang 1 ekar yang akan dibahagikan kepada 4 bahagian, yaitu 4 adik-beradik isteri saya. Jadi kami berhajat nak buat rumah secepat mungkin. Namun apa yang menarik balik hajat ini, dan kenapa tak kesampaian sampai sekarang selain daripada masalah kewangan, adalah adik-beradik yang ada belum bersedia nak buat rumah. Jadi kita nak buat, maka kita pun terbengkalai. Sebab salah satu syarat daripada ayahanda mertua saya ialah dia nakkan nak tembok tanah saja dia nak naik 3 kaki dan serata. Dia tak nak, kalau you nak buat rumah kat sebahagian ni, you tembok sini saja tak nak. Sebab nanti kalau let's say lah adik dia nanti nak buat, tak mampu nak tembok 3 kaki, 2 kaki je, nanti dia kena banjir. So dia tak. So ini. Jadi yang kita bayangkan, dan apa yang isteri saya bayangkan, adalah sebuah rumah yang bertiang yang bawahnya kosong. Jadi kita maksudnya kita duduk di tingkat atas dulu. Bila ada rezeki nanti kita akan tambah di bahagian bawah. Itu memandangkan had apa yang dapat kita buat. Nah, kalau nak cakap pasal impian, ini yang saya nak. yang saya nak pula adalah bina sebuah rumah. Sekarang ni kita boleh buat, misal katanya satu tingkat. Nanti bila anak kita dah membesar, mampu nak buat rumah, tak perlu, tanah tak ada, bapak dia tak pandai nak beli tanah dan sebagainya. Jadi dia buat dekat tingkat atas. Anak yang kedua nanti. So, tapi syaratnya adalah
yang penthouse atas sekali bapak, yang mak bapak dia akan naik. Jadi itu saja ucapan saya pada malam ini. Terima kasih. Eh kan, sebab tu kalau dapat ucapan spontan ni, jangan terlalu gemuruh. You duduk, you fikir apa yang you nak sebutkan. Sama juga dalam ucapan apa pun. Jadi macam apabila you cakap 3 minit, sebenarnya tak perlu jauh sangat, banyak sangat faktornya. Mungkin cakap okay, saya you nak cerita tentang rumah impian yang belum apa impian yang terdapat adalah untuk memiliki rumah. Apa yang you nak cerita dengan kami? Kalau kamu nak cerita kesukaran untuk memiliki, jangan cerita kesukaran. Scope tu kecil kan? Tak lah, sebab masa tu 3 minit. Dan you tak perlu nak fikir scope yang terlampau besar. Saya nak bercerita, inari saya nak berkongsi impian saya berdatang untuk memiliki rumah. Saya nak cerita masalah kenapa saya tak dapat rumah. Itu cukup dia. Sebab apabila kita kasih ruang, you akan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sebab tu dalam setiap ucapan kamu kena fokus kat situ. Sebab kita tak nak apabila dapat soalan ucapan macam saya katalah ucapan spontan ni, sebenarnya orang nak dengar you jawab soalan dia. Jadi teknik dia, you jangan besarkan skop tu, kecilkan skop. Memang kita nak cerita impian plus apa, memang banyak kita nak sebut kan. Mungkin cakap saya impian yang saya rasa belum terlaksana setakat hari ini yang betul-betul saya inginkan adalah untuk memiliki sebuah rumah. Rumah yang saya ingin ni rumah berkeluasan 3000 kaki persegi yang mempunyai 4 bilik tidur. You just cerita lingkup luar tu je. Itulah impian yang belum tercapai untuk seketika. Penungkat kata banyak. Dalam 5-6 tadi lah. Okey. Kenapa penungkat kata? Sekarang kita persoal, kita nak berbincang kenapa penungkat kata tu keluar. Tak ada idea. Sebab tu apabila you nak bercakap, you kena switch on you punya mind. You kena kawal penungkat kata. Penungkat kata tu keluar terutama bila you berfikir dan mulut you terbuka. Ini adalah perkara biasa. You fikir apa je, kalau orang tanya apa pun, sekejap eh, aku fikir sekejap eh. Itu benda yang biasa. Tapi kalau kamu berfikir sambil tutup mulut, sekejap eh, aku fikir sekejap, dia takkan tutup mulut. Jadi dia punya suis kena tahu nak kawal dia mulut tutup, jangan buka. Itu macam yang saya melatih yang saya cakap banyak tu, setiap masa dia tahu dia bercakap 2-3 patah perkataan dia akan berhenti tu, jangan buka mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar semua, tutup mulut. Jangan buka je. Boleh cakap 100% saya cakap benda tu keluar. Lagi kalau awak buka dan awak berfikir, apa tadi aku nak cakap? Sebab saya pun macam itu juga. Apabila saya stuck ataupun saya hilang idea, kau buka mulut. Itu satu. Kalau prosesnya panjang tengah mencari idea, apa idea? Belum ada. Belum ada kan? Ini semua teknik eh. Kadang-kadang kita tiba-tiba orang kasi soalan macam itu. Awak tak tahu macam tadi, apa idea? Banyak sangat kan? Keluarkan soalan. Sebelum saya menjawab soalan ni, boleh saya tanya orang yang bertanya, apa impian awak yang awak belum dapat? Mulai sebab awak tanya, dia mesti menjawab kan? Okay. Sebelum tu, tanya orang ni je. Dalam proses awak bertanya tu sebenarnya awak nak cari idea apa aku nak cakap ni. Faham tak? Sebab tu perkara ni biasa, kalau biasa kau tanya menteri-menteri kan. Kalau dia jawab, dia tak akan jawab direct, dia akan cuba lencongkan benda tu seketika supaya dia boleh proses apa yang dia nak cakap. Tu dia benda biasa. Boleh tak? Boleh. Ya. Okey. Okay, masih. Ha, orang yang kedua, tuan fikir pula soalan ni apa. Wah,
Nak bagi soalan pun susah tu, bukan senang. Cita-cita saya dalam masa terdekat ni, saya nak ada calon pelajar yang banyak. Masa saya bila saya dah jadi seorang bila saya dah betul-betul menjadi seorang guru memandu, saya nak ada jumlah student pelajar yang banyak supaya saya boleh dapat income yang banyak. Sebab saya punya kerjaya ni sebenarnya memang macam memang bisnes lah, memang salah satu perniagaan. Tapi perlu ada cara macam mana nak target market saya. Buat masa ni saya punya target market student pelajar kelas akaun saya. Pelajar kelas akaun saya sendiri. Tapi pelajar kelas akaun saya pun sebenarnya tak berapa banyak lagi, tak berapa ramai lagi. Masih lagi bawah 10 orang. Jadi buat masa ni saya masih berfikir lah macam mana saya nak capai saya punya cita-cita tu. Berapa orang sebulan? Apa dia? Berapa orang sebulan dia? Ramai tu. Tengok macam okay. Yang saya target sebulan sebulan dalam 20 orang lah. Sebolehnya 20 orang lah. Buat masa ni saya masih lagi seorang training pelatih. Masih belajar lagi probation period tu. Jadi bila cita-cita saya. Okay, 2 minit. Siapa nama tu? Jasmine. Okay, Jasmine. Dalam apa keadaan sekalipun, ucapan kita jangan lupa tuan. Macam mana? Dalam ucapan, apa yang puan orang cakap, sama ada soalan spontan ke apa ke, kerangka dan juga ada yang kata tak. Dalam ucapan dia mesti ada 3-4 utama, iaitu pengenalan. Frame. Pengenalan. Maksudnya macam orang cakap lah, hari ini saya nak berkongsi mengenai itu. Itu secara formal. Yang ucapan tersedia. Yang kedua isi perlu ada. Yang ketiga adalah penutup. Walau sesingkat mana pun ucapan kamu, bawa benda tu. Apabila kamu dapat soalan, apakah cita-cita kamu yang belum, apakah cita-cita tadi apa? Dalam masa terdekat. Masa terdekat. Mungkin soalan tu agak general. Agak general juga. Jadi saya nak berkongsi hari ini, apakah cita-cita saya yang saya nak capai dalam tahun ini. Itu dah kena pembuka kata. Kita ulang balik soalan. Ya, sebab tu tadi saya cakap, ulang balik. Terima kasih kepada yang bertanya. Kalau ditanyakan, apakah cita-cita saya yang saya nak capai pada tahun ini, hanya satu tuan-tuan, iaitu saya nak mencari seberapa ramai murid yang boleh saya latih. Kerana apa? Saya sekarang merupakan seorang jurulatih pemandu. Sebagai seorang jurulatih pemandu, saya berimpian untuk mendapat pendapatan yang agak menarik. Dari mana pendapatan datang? Datangnya daripada jumlah pelajar yang bakal saya. Untuk saya dapat itu, saya perlukan satu belajar sesuatu yang dinamakan pemasaran. Jadi sekarang ni, buat masa sekarang ni, saya masih dalam peringkat belajar bagaimana untuk memasarkan produk yang saya ada supaya saya dapat ramai pelajar yang boleh menyebabkan saya mendapat income yang banyak, pendapatannya lebih. Jadi untuk saya akhiri ni, siapa-siapa yang belum ada lesen, yang belum ada kereta, carilah saya. You bercakap lesen santai dan jangan pressure. Di suatu dalam ucapan spontan ni, jangan put pressure. Tak, sebab satu, tak ada orang garis kat you mesti jawab apa, cakap apa, cakap apa. Itu hak kamu. Faham tak?
Lagi satu, saya nampak awak terlampau nervous, agak gemuruh sebab awak sentiasa pegang kan awak. Lepas kan. Lagi you pegang sebenarnya, you lagi susah nak lepaskan gemuruh. Sebenarnya dalam intonasi pun kamu boleh lepaskan gemuruh. Faham tak? Faham? Boleh? Lagi sekali soalan lagi, tak apa, kita habiskan dulu. Ada masa ni kita ulang kali dulu. Terima kasih. Alright, thank you. Soalan yang berbunyi. Susah juga nak tanya soalan. Tak, aku pun tak menjawab soalan lagi susah. Makanan ke? Makanan ke kemalangan ke? Kalau nak, kalau nak tahu tentang abang, dia tanya apakah sifat-sifat apa yang istimewa. Kenapa perlu dia buncit? Apa yang salah-salah, tanya dia, tanya dia. Di waktu di masa lapang. Masa lapang bolehlah. Selamat malam kepada rakan-rakan semua. Terlebih dulu saya kenalkan diri saya, Puan Nohanim binti Ibrahim. Okay, soalan dia tadi merujuk kepada soalan tadi, apa aktiviti yang saya lakukan pada masa lapang? Sama keluarga. Okey. Biasanya di hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad, saya dengan suami tak bekerja. Biasanya kami akan menonton wayang bersama dengan keluarga. Kami biasanya akan memilih cerita yang 18 tahun ke bawah, kerana membawa anak-anak empat orang masih bersekolah rendah dan dua orang bersekolah menengah. Jadi kami berdua akan memilih tajuk wayang yang berbentuk komedi ke keluarga family punya cerita. So kami akan bersama pada hari dari pagi sehingga ke petang. Kami akan menonton wayang, berjalan-jalan di kedai dan shopping, membeli belah dan window shopping. Bersantai. Besok barang dalam tingkap. Selain itu, setiap kami tidak tentukan juga. Kadang-kadang saya ada anak yang di asrama. Jadi setiap 2 minggu saya akan ambil anak saya dan kami sama-sama bersantai. Tetapi kalau anak saya tak ada balik ke rumah, mungkin kami akan meluangkan masa cuma menonton wayang di rumah sahaja. Itu sahaja. Saranan saya. Aktiviti beriadah bersama keluarga harus menjadi aktiviti keluarga pada setiap keluarga. Pada setiap keluarga kena ia akan merapatkan lagi antara keluarga. Itu saja. Okay. Pandemi tidak. Apa yang you boleh komen mengenai apa yang disampaikan? Yang you nampak lah. Maksudnya konten dia ke? Tak kira konten ke, saksi badan ke. Macam saya. Jawapan dia. Tak, apa dia? Apa yang kamu nampak? Dia punya tangan. Tapi yang saya suka, mula-mula ada AA, tapi bila Puan Hadim dah tutup mulut, dah ada. Tak ada. Dapat kontrol tu. Bila dia kawan. Apa abang nampak, bang?
Saya nampak dia punya eye contact, apa nama? Pandangan mata. Ha, pandangan mata dia selalu pandang sana. Memikirkan idea. Dia bila dia memikir, dia pandang sana. Tapi bila dia nak bercakap, dia pandang sana. Dia tanya, dia pandang orang kasi dia soalan. Betul juga kan, dia nak jawab soalan. Ha, betul. Ha, dia itu. Apa? So macam yang Cik Sandy kata lah, mula-mula tu memang banyak dan dia pun bukan bahasa Melayu saja, ada juga masih. Tapi sepanjang tu dia makin lebih baik, lebih baik. Dia nampak sedikit relax sampai dia tak sedar dah 2 minit. Cuma dari segi susunan konten olahan ayat sajalah. Tapi dia nampak sedikit tak gemuruh. Gemuruh tu tak nampak. Dia gini pun, apabila kita dapat soalan spontan ni, memang agak kita perlu masa untuk kita fikir apa yang kita nak. Jadi you lengahkan masa tu dengan benda yang santai. Kalau saya soalan macam kan, okay, Puan Jekat, nama saya siapa nama tu? Puan Hanim. Nama saya nak mulakan, saya nak mulakan dengan saya menjelaskan siapa saya. Nama saya Puan Hanim. Suami saya, you santaikan dengan, pasal orang nak tahu pasal keluarga kan. Dan saya mempunyai 4 orang anak, berapa lelaki, berapa perempuan. Make it benda tu, dia ke macam ke, you dah agak selesa, baru you masuk. Sebab memang proses berfikir ni, kita tak dilatih dengan berfikir aras tinggi ni, berfikir dengan cepat. Ada teknik, sebenarnya nak berfikir dengan cepat ni. Nanti hujung nanti saya dia akan ajar. Jadi kalau lagi satu kaedah macam mana you nak melepaskan gemuruh itu, kamu buat benda yang kamu lebih rasa selesa. Bercerita lah ni. Okay, bila tu you dah rasa dah dapat idea tu, baru you masuk. Baru you boleh masuk, you masuk. Bagaimana nak merapatkan hubungan kekeluargaan antara saya dengan anak-anak? Biasanya di hujung minggu kami akan pergi menonton bersama. And you akan rasa lebih selesa. Sebenarnya saya baru je nak ada idea. Tapi misalnya tidak. Sebab tu saya kata, sebab idea tu akan datang apabila makin banyak bercakap, you akan lebih tak tertekan, baru benda tu akan. Sebab tu sebenarnya ucapan, kenapa saya pendek kan? Supaya saya nak suruh you stress. Kalau saya cari 8 minit, memang dia tak akan stress. Maksudnya, 8 minit kan? Faham tak? Ini keadaan latihan lah. Saya boleh buat 8 minit. Memang you akan nampak smooth. Sebab buat 3 minit. Kalau lagi berapa, lagi 5 minit. Memang you boleh bercakap. Tapi saya tak ada sebab. Memang saya nak suruh you stress. Sebab hanya dalam keadaan stress tu, you akan hilang kawalan. Sedar tu, mengawal benda yang tak sedar tu. Jadi kita dalam sebagai pengucap ni, terutama you dapat soalan-soalan yang spontan lah. Kalau persediaan ni kita ada latihan, kita ada apa kan. Itu kaedah. Di mana? Hai. Kita tengok orang hebat kita malam ni. Tak ada lah, bukan Lisa. Okay. Soalan saya, bagaimanakah cara Puan nak mengawal audience semasa bercakap? Tanya soalan saya sikit. Apakah kaedah rahsia? Yang ada pada Puan. Yang ada pada Puan untuk memuka audience. Kita pergi ada buka rahsia tu. Assalamualaikum. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Guru Lisa bin Poli. Ramai yang panggil saya Madam Lisa atau Lisa saja. Mudah. Jangan pula ingat Poli. Poli itu nama dah. Berdasarkan soalan yang ditanya tadi oleh Puan Hanim, apakah cara yang saya gunakan untuk saya kontrol kawal audien? Saya dah perlu bocorkan satu rahsia yang pertama, iaitu tadi baru saya buat. Di mana saya menggunakan keunikan nama saya, Lisa Poli. Poli satu perkataan yang biasa orang dengar. Poligami, politeknik, monopoli. Jadi bila orang dengar perkataan poli tu, dia buatkan orang, akan ingat saya. Jadi bila dia tak ingat nama Lisa, tapi dia ingat nama poli, itu bukan salah satu cara yang membuatkan
orang kenal dan dia boleh membuatkan saya kawan penonton. Dan yang kemudian, yang pertama, di mana saya menggunakan idea keunikan yang ada pada kita, ada pada saya, iaitu nama. Dan nama saya juga pun Lisa. Lisa Mona Lisa, Lisa Surihani. Dan selalu saya gunakan, nama saya adalah Nur Lisa bin Poli. Boleh panggil saya Lisa. Kenal Lisa Surihani? Itu saya mestinya bukan saya. Saya adalah Lisa Poli. So, keunikan nama itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pandangan mata. Sebab apa? Dari mata turun ke hati. Apa yang kita cakapkan sebenarnya dari mata itu sendiri dan boleh orang rasakan dia ikhlas atau tidak. So, pandangan mata. Dan kalau kita nampak penonton ataupun dengan siapa kita bercakap dalam crowd yang sedikit senang, dia bentuk macam ni je. Di sini, sini, sini. Ataupun patah balik, sini. Dia ada susunan mata dia. Kalau orang crowd yang besar, kita buat W. Dan kedudukan kita berdiri pun semestinya berada di tengah. Kalau ada yang bertanya soalan sebelah sini, kita kena pergi sini. Kalau ada yang bertanya soalan di sebelah sini, kita kena pergi ke sini. Itu tips yang kedua. Yang ketiga pula ialah lontaran suara. Sebab so, itu juga merupakan kenapa saya suka KP. Di mana mereka mengajar teknik-teknik bagaimana kita nak lontarkan suara yang betul. Yang satu perkara yang saya belajar yang memperbaiki dan memperbaharui lagi teknik yang saya ada ialah dari segi menggunakan gerakan tangan dan pergerakan kaki badan. Sebelum ni saya guna strategi je tangan. Tapi sekarang dia ada masa ketiga. Kalau sebut ada tiga tips, kita guna tiga. So, pergerakan tangan. So, gunakan apa yang ada pada badan dan kaitkan dengan personality dan karakter. Setiap orang, dia jenis yang extrovert, berani bercakap dan agak ganas dan sedikit aktif. Tapi ada orang dia sedikit introvert. Gunakan kaedah tersebut. So, kalau nak menjawab soalan tersebut, setiap orang dia ada kaedah dan rahsia dia sendiri. Cuma key point, kunci utamanya ialah memahami diri dan mengenali audien. Satu ucapan. Tapi kamu kena faham dia agak terdedah dengan environment ataupun persekitaran bucap itu. Kalau dia seorang trainer bercakap macam puan macam agak kita boleh tengok agak kan apa kita ada di cross ni ya gitu gitu kan. Cuma bagusnya dia trainer-trainer macam ni, input macam inilah. Tanyakan soalan yang boleh menjadikan dia sebagai satu input. Sebenarnya saya suka kan apabila ada cikgu ke apa ni, sebab kadang cikgu-cikgu ni dia ilmu tu ada, cuma dia tak tahu nak sampai. Siapa yang nak tahu ilmu tu? Macam tu dekat Betul Ajar, saya suka dengan Cikgu Rosfa. Cikgu Ros kan. Ha, dia bercakap benda-benda ilmiah, benda-benda yang dia mengajar. Tanya tu. Rasa saya bagus kan puan ni walaupun dah berpandai. Banyak benda macam introvert, extrovert, apa dah ni kan. Jadi ibu-ibu yang macam tu, soalan pun soalan yang bagus. Tapi bagi satu point yang gue perbaiki lagi. Macam kalau tanya saya, you bercakap dengan kadar yang laju. Agak laju. Sebab saya faham jurulatih ni, kerana apabila you buat latihan training, ada orang dia akan ikat diri dia dengan modul. Modul ni mesti nak habis. Modul ni mesti nak habis. Jadi you akan bercakap, janji aku habis modul. Ha, sebenarnya macam seorang-seorang you latih ataupun you buat ni, modul tu sebenarnya sebagai kita cakap sebagai garis panduan. Tetapi sebenarnya apa yang penting yang saya cakap lah, sama ada you ada 10 item, you cakap 10 item, 10 orang tak faham, lebih baik you cakap 3 item, 3 item tu orang faham. Nah, sebab tu minat seseorang yang jadi penyampai kat depan ni, bagi saya, ini secara peribadi, sebenarnya bukan berapa banyak apa yang you cakap, tetapi apa yang you cakap tu orang boleh buat balik tak? Walaupun satu jam you kupas benda yang sama, selagi orang tak faham you kupas supaya walaupun satu dia buat balik satu tu dan dia ingat sampai bila-bila. Apabila dia ingat, dia amal. Maksudnya kalau dalam agama, kita akan dapat pahala berpanjangan daripada you. Ada, saya ada latihan itu, bukan latihan KPP lah kan. Dia ada modul, wah, tak habis modul aku ni. Dia akan
Dia bila dia menyampaikan dia nak selesaikan apa yang dia wajib selesaikan, dia tinggal banyak benda sebenarnya. Jadi benda tu kalau you rasa apa yang saya sampaikan kongsikan satu benda yang betul, it just work. Yang keduanya macam dia cakap pergerakan lah. Kadang-kadang kita tengok pergerakan ini ada setengah trainer dia akan kerap sangat. Maksudnya pergerakan macam dia cakap tadi lah, apabila you nak fokuskan dia punya ucapan kepada orang sebelah kanan, you cuba seberapa view tu seberapa besar you boleh tengok. You nak ni, you cuba view tu seberapa besar. Dan juga you boleh gunakan soalan ataupun lontaran macam mana saya cakap. Apabila you nak dapat ni, you boleh okay. Orang yang berada di sebelah kanan saya kalau tengok kan, apabila dia tengok orang dah hilang fokus, dia akan cuba tanya. Sebelum saya teruskan ni, saya nak tanya, orang sebelah kanan saya ni faham tak apa yang saya cakap tadi? Sebenarnya dia cuba nak dapatkan balik pandangan, terutama sekali kalau budak-budak sekolah. Perhatian saya memang ada challenge untuk budak-budak sekolah, kerana saya tak berapa. Tapi Rudy pun boleh. Rudy dia pandai teknik tu, macam mana dia nak ni. Jadi memang agak crowd yang besar, agak susah dia nak kawan. Tetapi sebab tu saya kata, apabila sampaikan intonasi pun bagus, sebab biasa lah, benda biasa. Yang bercakap ni lain sikit dengan intonasi dia kan. Saya memang kelemahan saya lah, laju. Bila saya bercakap biasa tu kadang-kadang memang laju juga. Sebab tu Puan, kalau Puan ada satu prinsip, you nak sampaikan apa yang sampai, apa yang you ada satu prinsip, apa yang saya sampaikan, saya kena pastikan orang tu faham. You akan jangan kawal benda tu. Saya letakkan benda tu supaya saya boleh mengawal. Dan juga kita menilai apabila kita bercakap betul. Contoh, you ada satu isi yang you nak sampaikan, you kena pastikan isi tu orang tu faham tak? Itu waktu you akan berkomunikasi dengan audience, supaya taklah satu dewan, satu dewan katalah 100 orang, kalau yang bercakap faham 20 orang pun dah dah cukup lah. Sekurang-kurangnya ada yang ni faham isu nombor pertama, yang ni faham isu yang kedua, sekurang-kurangnya. Tapi you kena buat analisa, sebab kadang-kadang kita cakap-cakap jadi syok sendiri tau. Kita bercakap je, bercakap je, sampai orang tak boleh nak menilai. Itu tadi apa you nak kawal tu. Saya pun kadang-kadang, terutama apabila you akan, alamak dah lambat ni. Satu lagi saya belajar dengan satu pelatih ni, dia kawal faktor masa. Kalau dia kata start pukul, mula pukul 8, dia akan mula pukul 8 walaupun tak ada orang. Dan dia tak akan, biasa kita, saya ulang balik ni, daripada siapa yang masuk lambat, dia tak akan cakap macam tu. Sebab apa? Dia kata dia nak build karakter dia. Apabila you masuk lambat, orang dah ni, besok pagi orang dah tahu masuk lambat mesti miss. Jadi orang akan masuk, jaga masa you, bukan you yang jaga masa orang. Jadi orang akan masuk cepat. Ya. Supaya tak miss. Ya. Lagi ilmu yang dia nak sampai tu memang dia tak ulang lah. Satu-satunya trainer dia cakap 4 jam saya kena cover ni mus. Tapi betul, memang 4 jam faktor masa dia cukup kawal. Ya. Okey, contoh kan, macam you kasih masa pada orang kan. Kan cakap, dia ni, lambat lah dia, kalau aku pergi pun lambat. Tapi apabila you sampai masa, you mengajar, miss is miss. Apa yang dah terpas, saya tak ulang eh. Sebab bukan salah saya, salah you orang. Besok lusa, walaupun dia tak jadi student you, engkau kau pergi dekat, pergi nak pergi belajar, kalau kat tu, berbengong seawal. Ketidak memang kau miss. Biar benda tu bagi orang jadi macam sesuatu yang tak bagus, tetapi sebenarnya dia benda yang positif. Saya belajar apa yang dulu. Kita pun kadang kita rasa rugi kan. Dia risau dia terlepas. Macam mana? Tak. Bukan, itu bukan kamu punya komitmen ke? Kamu dah cakap pukul 8, dia tak masuk, bukan salah. Yalah, betul. Tapi benda tu sampai sekarang dah susah. Tapi kalau you cari makan, jangan buat lah. Kalau saya makan macam trader kan, dia datang tu bos. Betul.
Benda tu ada pro and con lah. Dia lebih kepada jangka pendek untuk jangka panjang. Tapi lebih kepada saya, macam saya punya tim saya, kita memang fix sebenarnya itu. Sebab tu kita masa itu, masa perjumpaan pertama kan, dia introduction kan, kita akan beritahu awak dengar je muzik ni, ini tandanya lagi dia memang nak masuk. Dan saya pernah pergi satu kursus yang dia ni memang international punya speaker. Even dia letak tau orang jaga dekat pintu, cukup masa je dia tutup. Tapi biasanya dia dah beritahu penganjur, dia akan tutup. You masuk kata pukul 8, dia akan tutup pukul 8 tu. Lock tau, you duduk kat luar. You ketuk-ketuk, akan cakap kenapa lambat, tunggu seriak. Dia suruh tunggu orang, speaker tu akan, sebab dia dah beritahu awal kan. Jadi kalau ni beritahu, tahu tak kenapa tak boleh masuk? Sebab you dah, sebab dia nak mendidik sebenarnya. Dan dia apabila dia orang ambil dia, kejap dia jadi satu kekuatan pula. Penganjur ambil dia dan penganjur cakap dengan pelatih, datang lewat. Jangan datang lewat, datang lewat tak boleh masuk, bukan salah kami. Dia jadi macam tu. Tapi tengok macam mana you nak build benda tu lah, nak membina benda tu. Patut benda-benda ni kita berkongsi lah, bukan benda wajib. Nak buat sengal lawan ke? Sengal lawan. Ada masa sengal. Terus jambu. Hey. From Miri. Ya Rabbi. Boleh lupa subscribe channelnya.